Hi everyone, semua dah ada dekat sana ke? Good afternoon. Okay, cikgu pergi tengok attendance dulu sekejap. Group tadi, pagi tadi. Jin Shi Jia, okay. Berapa ni? 16, 17, 18. Sini ada 17, 16. Sekejap eh. Shijia, Sukling, Kanglong, Li Hong, Jia Sheng, Jia Hao, Yong Sim, Bin Er, Man Kin, Wei Shun, Shu Teng, Hui, Shu Teng, Shu Teng, Oi Shu Teng, Shu Teng, Hui En, Tan Yi Ai, Tan Po Wen tak ada. Victor, Yong Shiyun, Wong Shiyun. Okay. Right. Plus, so hari ni adalah minggu yang ke 13. Right. So, sepatutnya kita habiskan topik ni minggu depan lah untuk rumusan. Tapi minggu depan saya just nak jumpa kamu untuk apa kita kata pemberian markah saja. Eh. Okay. Lepas tu kita tamat je lah kelas eh. So hari ni saya akan habiskan tajuk yang keenam. Walaupun tajuk ni tak ada dalam penilaian tiga yang test hari tu, tapi pelajar banyak juga yang pilih sub-sub topik dekat bawah isu semasa tu untuk dijadikan sebagai topik dalam kajian penilaian pertama eh. 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang baru nak masuk ke? Lambat ke? Boleh tak say yes sekejap? Saya ambil attendance laju-laju sekejap. Ho Heng Dong ada tak? Atau angkat tangan pun boleh. Saya tak nampak. Jui Min ada. Okay. Han Xiang. Han Xiang. Han Xiang. Angkat tangan atau put yes, say yes ke. Wei Hong. Okay. Meilin. 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 Okay. Peng Juwen, okey cepat dia. Kuah Yihang, okey. Yan Chang, okey. Shen Shen, Shen Shen, okey. Long Leong Ho, Tio, okey. Tio Yiji, okey. Wong Chung Yi, okey. Good. Gashing, 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 tak ada kan? Wang Liang, okey. Good. And Chi. Ada eh. Cik ada kat sana, say yes please. Okay. Yang belum masuk tu tolonglah panggil lah eh. Kashing dengan Han Xiang and Heng Dong. Now class, dalam bab yang terakhir ni sebenarnya dia just nak sentuh pasal isu semasa dan masa depan. Iaitu cabaran dia lah apa yang berlaku pada hari ni, apa yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. So sebenarnya dia berkait rapat juga dengan tajuk yang pertama, sebab yang pertama kita cerita tentang aspek interaksi antara tamadun. Lepas tu kita cerita juga tentang aspek keseimbangan dalam tamadun ya, yang kita kata menyeimbangkan elemen. Ada yang baru masuk kan? Elemen dunia dan juga elemen akhirat lah, ataupun agama dan juga elemen kebendaan. Tashing ada eh. Okay, yang tak ada Han Xiang dengan Ho Heng Dong. Panggil lah nanti. Now, class. So, disebabkan oleh Han Xiang baru masuk. Disebabkan oleh kita kita kata interaksi eh, dalam kepelbagaian ni memerlukan satu interaksi yang positif. You should obtain. Macam mana ni? Lambat. Okay, sebab saya termasuk lambat tadi. Tak apa. Okay. Now class, disebabkan dalam interaksi antara tamadun tu kita nakkan secara positif. Bagi saya di Malaysia, orang Asia, kita tak sangat jadi masalah. Memanglah kadang-kadang ada wujud konflik ataupun macam isu perkauman ke kan, atau sikit-sikit lah berlaku. Memang secara psikologinya kita kalau berbeza memang akan ada satu persepsi yang berbeza lah kan. Eh? So
Jadi disebabkan tu ada rasa perbezaan. Namun begitu, di sebelah timur ni rakyatnya masih boleh lagi bertoleransi dan juga persefahaman tu wujud. Ini kerana kebanyakan tamadun Asia, that's why kita belajar tamadun Islam, tamadun Asia eh, termasuklah tamadun Islam juga, toleransi persefahaman tu memang wujud. Ini salah satunya terdapat dalam elemen agama yang dia ajar. Eh? Walaupun berbeza Tuhan, berbeza cara ajaran dia, tapi konteks supaya memahami hak orang lain, berperi kemanusiaan, and then elemen seperti macam jangan menindas makhluk lain. So yang itu antara nilai-nilai sejagat yang boleh diamalkan bersama. So dengan itu, apabila berlakunya konflik, mereka just macam refer balik kepada asal mereka, which is their religion. Kan? So bila dilihatkan macam ada unsur persamaan ini, which is not aspek ketuhanan ya, maksudnya elemen macam values ataupun nilai-nilai sejagat atau the shared values. So jadi dengan itu mereka akan lebih tolerate ataupun mereka memahami okay? Mereka daripada golongan yang lain walaupun berbeza agama. Namun begitu, dalam interaksi dengan dunia barat, itu berbeza pula. Okay? Kalau dalam dunia barat, barat ni mempunyai satu mentaliti yang mereka mesti mendominasi pihak yang lain. Kerana mereka daripada dulu lagi, sejak zaman yang medieval age kan, mereka nak kekuatan tu di pihak mereka saja secara dominan dan secara sepenuhnya. So kiranya dia tak nak ada saingan daripada pihak yang lain, maka dengan tu, dalam dia punya apa kita kata cara hidup dia tu, dia mesti nak pastikan golongan yang lebih rendah daripada dia tu berada di bawah dia untuk serve keperluan dia. Alright? Kalau situasi ni berlaku, jadi dia akan control others kan. Jadi dia tak boleh nak tolerate ataupun berpersefahaman itu ataupun macam dia nak satu persamaan. Sebab kita kalau sebelah timur, ajaran agama is persamaan. Okay? Semua orang sama, dilayan sama rata nilai kemanusiaan kan. Even dalam Islam, tamadun Islam pun ada juga sentuh nilai kemanusiaan. Manusia semua adalah makhluk yang sama. So keadilan itu adalah diutamakan. So, jadi kalau inilah perbandingan besar yang kita dapat lihat antara barat dan juga timur dan tamadun Islam. Eh? So dengan itu berlakulah hubungan ini yang menjadi satu isu yang di mana pertama kita bincangkan tentang hegemoni barat ataupun dominasi. Maksud hegemoni adalah dari perkataan hegemon, iaitu Greek lama yang bermaksud ketua. So ketua bagi dunia ini adalah barat. Okay, jadinya segala mentaliti, sikap atau bahan mentah yang terdapat di dunia lain, mereka kena pastikan yang itu nanti channel dia pergi dekat barat. Okay? Tapi cara hari ini tak sama macam dulu. Macam dulu apa dia punya medium adalah peperangan. Right? Tapi hari ini ada je peperangan tu, dia berselindung daripada sebalik tu, contoh melalui Zionis. Okay, so yang hari ni bezanya dengan dulu, jika ada peperangan untuk menguasai orang-orang lain yang mereka rasa macam bahan mentah mereka boleh dikuasai, minda mereka. So hari ni adalah lebih kepada modernization atau westernization atau globalization tu sendiri secara tidak langsung. Okay, next. So kita pergi dulu yang isu yang berlaku di negara Islam, which is Palestine. Macam mana dekat situ peperangan dia tu sebenarnya menunjukkan satu kuasa decision ataupun keputusan yang dibuat oleh barat, terutamanya United States lah. If previously kita sebut barat, which is more focused to the European Union ataupun kesatuan Eropah, Britain semua tu kan. But today it is macam lebih banyak pergi kepada US. So waktu ni kita tahu yang macam Zionis ni dia memang antara pertubuhan yang di bawah orang-orang Yahudi, which is the leader is Theodor Herzl. Previously in tamadun Islam, I have tell you that this kind of apa kita kata pertubuhan ni adalah yang memperjuangkan hak mereka untuk dapatkan tempat tinggal mereka di Palestin. Yes, memang mereka dulu tinggal dekat Palestin dan banyak lagi kawasan yang lain. And previously diorang duduk juga side by side with the Muslim macam zaman Piagam Madinah, okay? Yang Nabi Muhammad nak satukan diorang, diorang boleh je, diorang okey je. Lepas tu zaman yang Andalusia, waktu tu kan banyak universiti dibina, diorang pun banyak contribute their knowledge kan, teknologi, because Jews atau orang-orang Yahudi ni diorang memang sangat bijak tau, bijak pandai, teknologi, lepas tu macam perniagaan, perdagangan, matematik dia memang bagus.
So jadi dengan itu diorang juga macam, tapi masalah isu kat sini disebabkan kelebihan dia tu pula, bila ada pihak yang menawarkan lebih kepada dia. So bila ada peperangan ke, macam contohlah negara Islam ada, ada macam yalah dulu-dulu kan banyak wars kat sini kan. So, jadi dia apa, tak loyal ataupun dia tak tunjukkan taat dia kepada negara ataupun dia betray lah. In Islam we call as munafik, which is munafik means someone yang hanya pura-pura saja dekat depan pemimpin tapi kat belakang dia pecah amanah, like that So jadi keadaan ni menyebabkan mereka kena expel daripada kawasan tu dan mereka berada di merata-rata tempat. Tetapi diorang banyak duit, pasal diorang ni banyak bergerak di belakang kuasa besar. Okay, so bila kuasa besar pula suka juga dengan diorang kerana dia punya idea-idea dia bernas dalam bidang penciptaan, perniagaan dan sebagainya. So waktu tu masa yang dia tak dapat Palestin menerusi cara permohonan dengan Sultan Abdul Hamid. I dah cerita kan zaman Turki dulu, masa Turki nak jatuh, because dia kata kalau you bagi tanah tu, so kita tolong you bayar hutang, because negara Islam waktu tu sangat banyak hutang dia, the era Turki kan. So lepas tu bila Sultan tak nak, maka dia dah tahu macam negara besar waktu tu dah nak launch war, nak conquer the apa, negara Muslim. So jadi dia ambil this opportunity. And bila dah deal, diorang akhirnya berjaya juga mendapatkan tanah di Palestin. So daripada situ mereka lakukan, ingat diorang nak just, bila dah dapat, ingat diorang nak duduk saja dekat situ side by side with the Muslim. Tapi sebenarnya dia melakukan lagi modus yang lain, iaitu melalui ethnic cleansing. So ethnic cleansing is the pembantaian etnik. Tahu kan? Bantai. Bom dia, bunuh dia dan semua kan, torture dia dan sebagainya. So disebabkan itu akhirnya orang Islam kat situ pula jadi refugee. And cuba tengok, this is the original one, the yellow in color. Okay, lepas tu shrinking kan, they lost their land. And then because of this one lah, ethnic cleansing ni kan, pembantaian etnik. I think all of you know lah cerita dia ni kan. So sekarang akhirnya tinggal the Gaza Strip and also the West Bank only. And pada hari ini kesan dia pula, inilah terpisahnya Palestin, terbahagi Palestin kepada dua kawasan. Okey, lepas tu penindasan tu dilakukan sehingga ke hari ini. Kalau bulan Ramadan, maksudnya bulan puasa kan, you dengarlah berita, mesti ada je. Tapi peliklah kan, macam COVID-19 kan. Kau pergilah dekat sana kan, dekat Israel sana. Sebab ni Palestin ni kemudian dia yang terpecah tu, yang kawasan putih ni, yang ni tadi ni. Sama macam map ni tadi ya. Yang ni adalah kawasan Israel. Yang lain ni kecil-kecil ni kawasan Muslim. Which is Palestine. Lama-lama. Tapi kan kalau you Google pun, if I'm not mistaken lah, nak cari perkataan Palestine tu agak susah dekat map. But long time ago sebenarnya diorang ni ditentang juga oleh orang-orang Jews. Sebab antaranya yang macam pertubuhan, macam dia bergerak atas nama agama, because religion is religion, the nature of religion is actually to promote peace, sejahtera hidup, bahagia. But the thing is yang Theodor Herzl under Zionist ni memang kerja nak menakluk je untuk kepentingan pribadi. So yang menyokong mestilah US dan Amerika Syarikat, sebab ada dia US Britain and US sebab ada kepentingan dia kan. So ketegangan penindasan tu masih berlaku pada hari ini. Okay, let me check first whether all of you with me or not, everyone. Okay, thank you Leong Ho, cepat angkat. Yang lain-lain? Kalau you, saya macam assume pelajar dah tahu tau isu-isu ni tau. Sebab you all pun dah belajar CMI, civic consciousness, ada juga sentuh. If I'm not mistaken So, tapi kalau ada isu yang macam you tak berapa clear, then you angkat tangan tanya saya, okay? EG ada Dia EG, Yan Chang ada, okay. Yang tak ada hendong ni. Mana dia ni? Now. Okay, tak apa. Boleh turun tangan. Now, okay. Now kita pergi yang isu. Okay, tadi ni dengan Islam kan. Mesti you all tahu bahawa ketegangan kan. Yang dulu ada crusade war, whatever. Semua kan. Daripada dulu sampai sekarang. Dulu Byzantine dengan Islam semua kan. Memang mereka ni dah macam ada misi tu lah untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Tapi rakyatnya tidaklah macam bersikap begitu. Ini kerana politik dunia and also
interest dalam kepimpinan yang atas. Tak nafikan orang-orang dekat US, kat Britain, diorang baik-baik juga. Eh, diorang pun layan Muslim dengan baik kat sana. Tak semua. Okay. Ni masalah dunia. So, next is, kalau di sebelah negara Islam, memang dia nak jatuhkan lah. Sampai sekarang pun, after kejatuhan Turki, Islam sekarang memang tercampak jauh, tertinggal jauh sangat. Kecuali negara besar macam Dubai, sebelah timur tengah, UAE tu. Okay lagi. Yang kebanyakannya tertinggal lah. Yang wilayah-wilayah bawah Turki tu habis. Untuk sebelah timur pula, macam mana dia nak pastikan dia boleh kukuh kuat sebagai satu kuasa besar yang mengenakluk dunia ni. So, jadi orang mereka ni melalui phase yang seterusnya, iaitu melalui medium globalization. So this is happen, tadi cikgu dah cakap kan, yang era awal lagi mentaliti diorang memang nak menakluk dunia. So masa zaman awal dia bermulanya konsep ni, iaitu apabila terpisahnya antara golongan gereja dengan golongan intellectual class. So that's why we learn on civilization, because civilization is actually to maintain, to make sure that there's a stability ataupun keseimbangan antara elemen agama dan elemen dunia. So dunia maksudnya sains, intellectual, kemahiran, semualah, elemen kebendaan which you can touch, like your course kan, electrical engineering, this is something that you can touch. Eh? Now, masa zaman ni, dia pisahkan yang agama tu ada konflik sikit. Dah lah macam waktu tu the religious, the organization which is the church, ada yang corrupted, which is like macam diorang jual surat indulgence. You ingat kan masa era tu kan? Apa gambar ni? Jangan tengok lah eh. So kemudian macam apa kita kata? Ni the dark ages. And then ada yang macam diorang nak jadi pentadbir tau. Gereja yang nak jadi nak menguruskan pentadbiran. Tapi dia macam tak berapa strong. Okay. Macam dia tak based on the Christian yang sebenarnya. Okay. Ada something wrong sikit with the institution. And golongan intellectual pula, diorang daripada dulu yang zaman Greek lagi, diorang dah memang suka nak mencari gali ilmu penciptaan dan sebagainya, because manusia keep facing difficulties in life, so diorang nak cari solution, because their view in civilization is actually to macam reduce tension, macam mengurangkan masalah. So, jadi benda ni terpisah, macam apa, gereja tak bersatu. For us sebelah timur, kita dalam agama kita memang kita dah ilmu dan agama tak boleh pisah. Ilmu, okay. Apa kita kata, Asiah kita pasal Hindu, so like majority Asia ni pun memang dalam landasan yang betul. And then sebabkan ni bila diorang tengok macam benda macam something wrong, intellectual diorang buat satu reformation. Boleh dengar kan, what is the era of that, the reformation age and the Renaissance, ingat tak? And then yang start intellectual dia nak berkembang banyak, lepas tu para scientific, yes, scientific, para scientific boleh cari penciptaan. So now is the age orang nak pergi ke abang sekarang macam. Okay, now I will tell on this part punya cerita pula. This also happen bila macam orang ada politikasi pun kan. Jadi diorang pun menyebarkan fahaman modernism. When the modernism, diorang macam nak apa, support their industry, dan kena konggel yang banyak bahan. So what is happened in that time is industrial revolution. They have industrial revolution 1.0, 1.0, 3.0, like yang Chang kata tadi, ada robot semua kan, ada, we have IoT, internet of things level. So you tengok tak ada cerita fasa dari dulu sampai sekarang tu je dia ada untuk dapat semua team. Okay, so, jadi waktu dulu the medium is war colonization, macam terkasar. Senang je sebab senjata banyak, diorang pun pernah, diorang pun
menjajang bahan-bahan mentah. Macam sedang kita kat Malaysia, salah satu bangsa. So lepas tu, bila dah merdeka, merdeka ni sebab ada decolonization, lepas tu ada golongan pasca moden. Pasca moden, tanpa pendapat modernism. Sebab moden kata dia conquer, dia berapa you guna terasa, penjelasan. So pasca is baik dengan orang, baik nak banyak orang mati, apa nak jadi kepentingan kita. So jadi, change method through this mind. Globalization, westernization, all the things that, all the macam secularism, pluralism, liberalism. Apa dia punya cara? Dia nak justifikan ataupun nak relatifkan nilai. Dia nak bebas nilai. Faham? Kita tengok banyak nilai kan agama tu kan. So diorang kat sana memang terpisah. Apa yang diorang dah biasa terjadi kat sana, secular thinking yang tak religion, nak kita pun jadi macam tu. Senang bila orang-orang yang sama, so nanti senang nak conquer, tau. Macam dia nak pastikan nak akhir. So this is the method, the globalization. Dalam globalization kita dapat ada baik, ada buruk. Jadi kalau ekonomi pun ada bagus sebenarnya, boleh improve, dapat banyak sumbangan teknologi sebagainya. And then boleh improve industri, ekonomi okay. Yang sudut yang tak baik, bila maklumat tu because borderless, maklumat semua dapat banyak sampai kita tapis. Okay. So maklumat ni macam mana ni? Hari ni lagi lah kita ada medium industry 4.0 yang semua guna handphone, smartphone kan. So, jadi maklumat teknologi tak bersalah kelas, okay. They are not wrong. That's why we have electric engineers, we have civil engineering, we have mekatronik, we have what else, apa lagi? Mekanik, whatever lah perubatan semua tu. Dalam agama kita pun ajar terbuka perubahan baru. Kita kan, kalau kau pakai yang macam local-local punya barang ataupun kau like, asal aku ada dua ni. Dengarkan suara saya kan, dengar tak? Boleh dengar kan? Boleh dengarkan saya kan? Boleh kan? Hi everyone, boleh dengar tak? Can you please say yes? Okay, thank you Shenshen, thank you Chungi. So, bila dia macam menerima kan budaya cara hidup barat semua. So jadi akhirnya macam dia tak rasa dia tu bangga jadi rakyat Malaysia. So semangat kebangsaan luntur, jati diri semakin luntur. And then kita kalau pakai yang local-local macam nampak tradisi-tradisi, pakai-pakai tradisi kan, kita rasa macam backdatednya you macam tu kan. Tapi bila orang consume barang-barang barat kan, canggih-canggih semua, sampai macam tu. So dia jadikan macam mentaliti kita ni lebih ke baratan. So gaya hidup kita macam pergi clubbing, lepas tu consume wine, minum-minum, nari-nari semua tu, dia nak jadikan benda tu as a satu yang neutral atau bukan ni, satu yang biasa bagi orang timur. Okay, so tak sesuai kan sebab agama kita ajar perkara yang berbeza. Next. So dengan itu, ia juga telah mengakis jati diri. Agama kan jati diri kan, semangat kebangsaan semua tu makin kurang. And then jadi akhirnya ini juga digelar sebagai the new colonization. Okay. Nanti kan apa yang biasa dekat dunia barat jadi biasa dekat dunia timur. That's why dulu-dulu kita tak ada pun unsur-unsur LGBT, lesbian semua ni. Gay-gay-gay semua ni kan.
Sekarang ada persatuan dia habis semua kan. So, jadi dia sikit-sikit. Dah sikit-sikit jadi macam tu, kita takut dia jadi sepenuhnya ikut mereka. The new colonization happened today is in term of our mind, okay, our soul, okay. Jiwa kita dah tak rasa nilai tempatan tu. So saya pergi dulu dekat budaya. So kesan dia yang lain ialah budaya tu jadi nampak macam ada kita kata asimilasi. Terasimilasi maksudnya dia menjadi sama macam barat. Hiburan, makanan, pakaian, hedonism, budaya hedonism. Budaya nak happy je. Lepas tu kan macam makanan barat, okeylah macam kita Malaysia. Makanan barat tu kan kita tak boleh nak tolak sebenarnya because yelah kita ni sangat kecil, ekonomi kita pun depends dengan diorang kan. Pernah tak dengar macam masa perang Palestin kan? Kalau bila orang-orang Yahudi, orang Israel serang je, diorang kata, "Hui, jangan makan McDonald's, boycott McDonald's." Aduh, aku nak makan dia punya cheeseburger ke apa lagi McDonald's punya ni. Spicy chicken McDeluxe ke kan, puasa-puasa kan. So rasa macam, nak makan je kan. So jadi ada orang boycott pun macam bermusim kan. So lepas tu dah tak ada perang, pergi dia lagi. So macam tu lah situasi dia kan. Kita dah terpaksa juga follow. Satu because of ekonomi lah. Now, sebab ekonomi, politik memang dorang pun dah mendominasi. Okay, kalau dalam politik, selalunya dia bergerak tu di belakang United Nations. Okay, now, how contohlah saya ambil kat sini yang kuasa besar US lah. Kalau dulu memang Europe, Britain semua So United Nations, which is pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Look at the names, United Nations. They want to unite the people. This is also the aim of civilization. Menyatukan manusia, perpaduan kan. But dah kalau matlamat kau macam tu, kenapa dia tak boleh stop the war? How come dia tak boleh stop the war, right? War dekat Palestine ni kenapa? This is because they have the Security Council. You know right, dalam badan dia, dia ada Security Council, dia ada pasukan pengaman, dia ada WHO, UNESCO, education memang bagus, okay. Education, perubatan, bantu golongan miskin apa semua, that's very good side of the United Nations. But in term of peperangan, tak boleh buat apa. Sebab apa? Lepas the World War kan, dia orang dapat kuasa veto, especially US lah. And then diorang pun guna kuasa dia tu untuk buat decision. So kalau diorang kata war tu tak ada menjadi masalah, sebab kan diorang baik dengan the Israel. So then melantakkan. Tapi dalam masa yang sama, diorang juga menerusi PBB, diorang pergi sumbangkan mereka punya tenaga nuklear, senjata semua. Macam pasukan pengaman kan. Peacekeeping. Diorang macam nampak sangat perang tu kat sebalik dia tu ada apa kita kata? Ada diorang di sebalik peperangan tu. Dan lepas tu nak resolve pun diorang pun ada dekat situ. So macam kita dengan UN, dengan kuasa besar ni macam love-hate relationship lah. And satu lagi dia pula ada guna kita kata kuasa unilateral, iaitu dia tak payah nak bincang dengan negara lain, dia decide sendiri. And hegemonic means dia pula melarang negara lain macam Korea dengan Iran daripada generate dia punya senjata nuklear. Diorang saja boleh. So nanti bila dah ada masalah, diorang akan jadi satu kuasa unipolar tanpa saingan. So diorang yang bekalkan semua. Nampak macam diorang tu hero ataupun lifesaver ataupun apa kita kata, penyelamat dunia. Right? Pelakar kan, konspirasi. Semua masih dengan saya petang-petang ni. Ngah je cikgu bebel ni Macam wawancara. Okay semua, masih okay Now, itu politik. Yang dalam ekonomi pula, ni masalahnya MNC, IMF, WTO, G8 ni. MNC kalau kita nak jual produk kita kan, import-export punya cerita. So diorang dah macam dah ada dia punya channel yang macam negara diorang saja yang boleh macam pecah pasaran dunia ni. Okay. So tapi kita lelaki lah, kita ada China kan sebelah timur, China, Korea and of course Japan. That's why kita ada juga untuk strengthen orang-orang sebelah Asia Tenggara ni, kita ada buat ASEAN Plus 3 kan, dengan China, Korea dengan Jepun.
Sebab kita pun tumpang dekat diorang punya kemajuan. Tapi kan disebabkan ni, diorang pun viral pula. Rival juga sebelah barat dengan sebelah timur kan. So dengan tu, that's why isu yang berlaku kan. Antara dua, apa kita kata dua pihak ni, kadang-kadang kita kat tengah-tengah ni kena. Itu pasal ada juga orang kata COVID-19 ni entah-entah sebab diorang berdua tu gaduh. Bukan bergaduh, macam someone buat kat ni, backstep ni ke, so kita kat tengah-tengah ni kena. Right? Dan kita, banyak konspirasi yang kita tak tahu. Contoh lagi, mana MH370? Where is MH17? Apa terbang punya besar tak jumpa kan? So what is happen in this world actually? Okay. And today ada lagi Ukraine dengan Russia pun kan? Apa benda ni kan? Ingat dah aman. Tak aman-aman lagi. Now, next. So disebabkan itu, jadi kan bila diorang dah mengawal, mata wang sendiri pun diorang dah kawal. Macam kalau ada kat sana perang, kan kita sebelah timur banyak buat kilang dia kan? You all tahulah electronic punya student kan? Berapa banyak kilang yang owned by them kat Malaysia ni and also negara Indonesia semua, negara-negara selatan, negara sedang membangun. Right? So bila sana mata wang jatuh macam dulu September 11 kan? So sekarang jadi lagi. apa economic downturn jadi kepada negara kita juga. Okay, kamu lahir tahun bila ni? REE4, 1999 kan? Atau 2000. Bila lahir ni? Yes. Bila kamu lahir ni? Cepat. Bagilah tahu umur berapa sekarang. 1999. Okay, thank you Shen. So kamu 23, 24. Okay lah, masih sama generasi dengan saya lah. I am 1980s. 1980. 42 umur saya. Boleh panggil makcik. Yang berlaku kelas, saya belajar pun teruk gila September 11 sebelum masalah dalam era information sini. So sebagai kesannya memang susah betul lah nak cari kerja yang sesuai. Ada dua account. So jadi kan masa saya habis belajar kan, saya ceritalah ni pasal ekonomi kan. Tahun 2003 ada kesan-kesan dia daripada economic downturn yang lepas September 11 tu. I think semua tahu kan cerita September 11, you know right? Tahu kan? So masa saya ambil political science, lepas tu kerja tu tahu dekat dalam bidang apa, dalam ni lah binaan. Bukan saya pergi dari jurubina tu, diorang developer. Tu ada jual rumah dah ada jual rumah kan. Tak kisah kan, dah betul feel aku ni kan. So tu gaji RM1,100 and then I think nak cuba kan. Communication skill dah ada dah, dah banyak deal dengan orang macam-macam, Melayu, Cina, India, apa kaum semua dah jumpa kan. So kita try lah and then dapat 2005, like macam one half macam tu lah ambil master kan. So terus lah tak jadi lecturer. Mesti nak ambil PhD sekarang dah kahwin tak tahu bila.
Commonwealth dan banyak lagi. Enam kan. Kalau Islam OIC. So jadi kan bila banyak melalui pertubuhan ni kita buat forum kan. Even dengan United Nations pun banyak forum apa kita kata dialog, simposium kan. So diorang akan macam views on one issues. Example kan. Isu alam sekitar. So they will bring back the religious values. Contohnya there's a representative from agama Islam, Buddhist, Christian, Hindu, Taoism kan. So diorang akan seek, so diorang akan discuss. Okay, what is your view on these issues from your side, which is from the Islamic point of view, from the Buddhist point of view. So bila diorang share, diorang akan cari satu titik persamaan. Diorang tak akan macam argue lah why you cannot do that, why this is different from us. So tak boleh sebab dalam dialog tu dia kena ada toleransi, lepas tu tak boleh macam prasangka, macam stereotype, right, ataupun dia prejudice, tak boleh. Lepas tu antara lain juga selain daripada tu ada media cetak, media elektronik semua. Hello. Assalamualaikum. Ya, mari. Kejap, ya. Kejap. Aha, ya, mari. Cakap.
Sorry, okay, kita sambung balik. Mana tadi? Ah ni. So pendidikan pun sama, okay, dalam pendidikan. That's why lah ada belajar tentang subjek-subjek baru MPU ni kelas. Salah satu juga sesi dialog macam kita buat sekarang ni. Tapi kan cabarannya ialah generasi muda tak suka sangat dengan subjek ni. Kita faham, okay. Melayu ke, Cina ke, India ke, pelbagai kaum memang selalu bagi persepsi yang lain macam je kalau macam subjek MPU ataupun sejarah semua ni. But at least dia jadi satu peringatan ataupun increase our awareness class. Kita ni kalau tak boleh jadi yang macam sempurna, baik, terbaik kan. So kita boleh at least ada peringatan yang jadikan kita baik pun dah cukup okay. Daripada kita langsung tinggalkan dia, faham? Class, langsung kita tak tahu dah, kita tak tahu sejarah, kita dah tak tahu tentang hubungan kemasyarakatan ni. Yang kita tahu duduk depan robot saja, kita pun jadi robot. Kita pun stres kan. So macam ni kita boleh borak-borak sikit kan eh. Macam benda yang nampak simple tapi main peranan eh. Next. So jadi dalam dialog tu sendiri pun ada internal dan international. Jadi dia akan bincangkan lah banyak isu-isu semasa, termasuklah kat sini terorisme, salah faham tentang jihad. Ya, ni isu-isu dalam dialog lah eh. Ini tadi kesan September 11 lah. Dia kata jihad tu macam berperang je yang menyebabkan kematian, kemusnahan. Padahal bukan, jihad tu untuk melawan nafsu. Aduh kan, salah. So lepas tu media masa akan sentiasa buat satu andaian, okay, ataupun spekulasi cerita tu Islam tu teroris eh. Semua yang teroris pengganas ada kat dunia ni tu semua labelkan sebagai Islam. So at the end there's a phenomenon of what we call the Islamophobia. Islam is uncivilized, ganas, agresif, tak bertamadun. Jadi orang semua macam kan tak nak berurusan dengan orang-orang Islam. Sampai sekarang lah, entah bila nak naik balik kedudukan dia masa zaman dulu kan. Lepas tu kan dalam Islam sendiri ada sebut lah in the Quran kan, macam kalau dah terusnya ni, that is terus saja terhapus kan. Tak ada lagi macam penekanan dalam apa kita kata perkembangan Islam tu makin teruk. Sebab hari ni pun challenge sangat banyak. Mungkin itu adalah masa yang dah nak dekat dengan hari kiamat, the hereafter kan. Takut saya nak cerita. Next. The next issue is alam sekitar. This is isu alam, saya rasa kan banyak dah diperbincangkan dalam subjek kamu CMI, CCV kan, Contemporary Malaysian Issues, Civic Consciousness. Dah banyak sangat diperbincangkan. Tapi kesedaran tu masih tahap rendah. Bagi saya kan mungkin penilaian yang dilakukan not only our university or others juga, benda tu kita dah plan elok-elok. Tapi ada satu isu bila pelajar hanya macam mengambil kursus tersebut, sama juga MPU ni juga lah eh. Hanya nak lulus, lepas tu nak markah je. Lepas tu buat sesuatu tu, coursework tu macam okay pergi bantu mangsa banjir, cuci-cuci-cuci semua eh. Because nak markah. Ambil-ambil gambar kan. So jadi nak markah. Jadi kan dia nak penilaian tu sebenarnya not on the secara teknikalnya markah. So nak juga dalaman tu kita dapat juga. Okay. So by the time you dah habis belajar, perasaan tu kan, rasa aware, prihatin pada orang tu akan ada lagi dalam jiwa. Nah, tapi ni itulah, macam itulah kelas. Nah, so isu-isu dia contohlah global warming ni tak naklah banyak-banyak cerita. Itu semua pun tahu, hakikat tanah-tanah runtuh, penebangan hutan, batu banjir. Macam saya duduk dekat Hulu Langat. Apa orang Pahang sini? Saya stay dekat Batu 14, sebelah atas naik Bukit Ampang kan. Okey lah situ tinggi, tanah tinggi. Tapi takut juga sebab dekat Bukit Ampang tu pun, you know right, yang tempat yang dekat Ampang Bukit tu kan, saya selalu laluan pergi kerja, view dia cantik kan. Tanah runtuh coy, takut gila kat situ. Sebab kadang ada sikit-sikit bahagian kat situ lah eh. Yang sebelah bawah banjir pula, risau eh. Mana lagi aku nak duduk ni. Lepas tu yang sebelah bawah kan macam, kita suka duduk dekat sini because of scenery dia. Lepas tu kat kampung-kampung ada sungai dia kan. Tapi sekarang sungai pun dah tak cantik. Okay, dia jadi lebar besar macam tu. Lepas tu kotor. Eh? Dan that is antara kesan-kesan dia. Lepas tu bila disebabkan itu juga bawa penyakit berbahaya kan. Serangga vektor, bawa virus semua. Dah lah kita sekarang ada COVID semua kan. Ada penyakit ni teruk lagi.
So nanti apa berlaku next generation? Kecacatan generasi akan datang. Teruk gila kecacatan dia. Yeah. So jadi macam mana dia nak menjadi pelapis kepada pembangunan negara ni? Kita pun sekarang dah ambil vaksin ni pun macam-macam kesan sampingan yang kita dengar kan. Kita reda je lah kan, ambil sajalah nak buat macam mana. So this is happen because of secularism in thinking ataupun memisahkan elemen agama. Yang antaralah yang macam jadi isu ni, satu saya sebutkannya antara falsafah barat yang menyokong penaklukan terhadap alam sekitar ni, exploit alam sekitar. Example, ya Tiong Ho boleh je buka kamera. Modernism tadi, secularism. Tak apa Tiong Ho buka je. Tiong Ho. Secularism, existentialism, egoism etika atau egological, Cartesian Newtonian, banyak lagi lah kelas eh. Yang macam bagi diorang exploit alam sekitar, alam sekitar, kemusnahan alam ni okey je. Sebab dia diorang serve untuk barat, sebab barat ni model kemajuan. So jadi bagi mereka juga, mentaliti mereka, alam sekitar ni is like one alat yang dah mati. It just benda, alat benda yang dah mati. So manusia boleh gunakan dia sesuka hati. But for us in religions, example ambil Taoism kan, dia kata alam tu ada hukum dia. Dia ada nyawa, alam ni ada nyawa. So you jangan exploit dia, you jangan musnahkan dia. Okay? Itu pasal dalam tamadun Cina punya yang lukisan-lukisan dia tu ada nilai estetik dia. Ada nyawa, ada macam kita kata the values. Right? Itu pasal lukisan-lukisan pun ada macam pengaruh daripada fahaman Taoism, Buddhism semua. Ya? Lukisan alam semua tu kan. Tapi orang barat tak penting semua tu. So diorang tahu conquer saja. So jadi fahaman tu pun dah mempengaruhi kita juga, memisahkan elemen agama. Dalam Islam cakap manusia khalifah. So as a khalifah, you mesti gunakan alam sekitar tu yang Tuhan bagi ke jalan yang benar, bukan musnahkan dia. Environmentalist pun ada, tapi orang yang sokong tak tahu berapa ramai kan. Next, gadget dan media sosial atau alat peranti. Bagi saya, baik kamu guna, baiklah dia. You are in electrical engineering. It's also macam banyak juga deal dengan bidang ini. Satu lagi is telecommunication kan, under your jabatan juga, faculty. And apa kita kata, benda ni dalam penciptaan ni, kalau contohlah media sosial, kamu guna Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya untuk menyampaikan maklumat, dapat ilmu kan, dapat kongsi idea-idea baik, okay. Sometimes orang guna medium ni untuk buat dialog juga. But the thing is, bila too much extreme, macam you guna untuk macam satu permainan aplikasi yang melampau. Lepas tu nombor dua yang tak bagus, you gunakan tu, you kata nak release tension tapi you pergi bully orang lain. Cyber bully. And other than that is marketing sampah. Tahu? Marketing tak bagus. Contohnya, Kak Long 7E yang viral kan, tapi sekarang dah senyap dah. Yang you know right, that issue, siapa tahu? Yang Long tu. Okay, kenapa dia panggil Kak Long aku pun tak tahu. Maybe orang panggil dia Kak Long ke apa. So yang dia guna bahasa yang tak ada adab kan. So for what purpose? You dah lah show that your adab cakap tu tak bagus. Kita ada falsafah pendidikan, kita ada rukun negara, kita ada macam-macam panduan hidup ni. Agama nombor satu, so kenapa you buat macam tu? So number one, you kata suruh orang tengok semua kan. So bila viral, orang lain tengok, you trigger orang lain juga cakap benda yang tak elok. So orang mencarut sana sini, orang hamsap sana sini. So jadi, benda tu, apa beza dia kan? Dia tak boleh beza dah marketing yang betul atau tidak. So kita takut pada hari ni, generasi akan datang, dia menjadikan perkara itu sesuatu yang normal. Itulah yang barat cuba lakukan, true globalization. Maksudnya, dalam ada kebaikan globalization tu, dia nak neutral nilai, bebas nilai. So, jadilah macam ni kan. Apa yang tak sepatutnya kita buat. Hailah kan. Next, kalau yang baik tu kita guna macam contoh untuk education. Like today's kan, online learning. Okay, pandemic ni nak tak nak memang kena beli handphone apa semua. Ada lagi yang tak baik pula, kamu nak cari bahan, you pergi Google pornographic material, you tengok Netflix yang cerita tak bagus, yang cium-cium kisi-kisi yang budaya tak bagus lah.
That's why kelas, you tengok kan, banding beza dulu dengan sekarang. Kalau dulu filem kita tapi-tapi semua, sekarang dengan filem Indonesian ke Malaysian ke, cium peluk apa semua tu common dah ada. Film Malaysia okey lagi sikit lah, Indonesian habis eh. Walaupun ada trik yang diorang guna, tapi dah nama pun dia tunjukkan dekat layar TV. So maksudnya itu tetap sama kan. Yang terbaru ada artis yang buat aksi tak tak elok tu kan. So jadi mana values dia tu kan eh. Susah. So jadi yang baik tadi saya kata education semua. Lepas tu orang belajar buat video, buat music, compose music, right? Belajar edit gambar. That's good lah kan. Tapi yang betul lah. Lepas tu jangan guna untuk scam pula. Guna untuk buat scam. Okay, seterusnya ialah kekeluargaan. So ini lagi satu impact. Yang isu yang lain. Sebab dunia selalu busy. Lepas tu kita pula tertakluk ikut apa perubahan dekat sana. Economic downturn. Stress. So parents macam tak pedulikan anak-anak. Sebab diorang nak maintain keluarga tu kan. Diorang kena cari wang kan. Kerja pagi, petang, siang, malam. Education tertinggal. Saya pun mengalami juga fasa ni ya. Bila macam saya nampak saya kadang-kadang agak busy. So macam anak saya nak minta tolong check kerja kan. Penat sangat kadang-kadang. So jadi kadang tertidur and then tak sempat. So pagi dah kena keluar pagi pergi kerja semua kan. So tapi boleh terkawal lah. Ada orang macam tak boleh nak kawal emosi penderaan berlaku kelas eh. Dera wife, dera anak kan. Marah tengkin guna bahasa tak baik. Kadang saya sendiri pun yang dah ada family kan. I think you all pun ada family mesti tahu parents macam mana masing-masing. You are lucky lah kalau dapat parents yang memang supporting semua kan eh. Saya pun kadang-kadang ada garang juga dengan anak saya. Kalau dah geram sangat kan eh. Tapi kena sedar. Lepas tu kalau kita terlajak dan kena pujuk balik lah. This one I tak tahu you ada subject parenting tak. Tak ada kan. So cari satu masa leisure time kan. Kadang benda-benda simple je pergi keluar dengan anak-anak kan. Macam beli barang. Kadang malas kan. Bosan bawa anak kan. So jadi benda tu pun adalah satu masa berkeluarga. Dia dapatlah dapat mengelakkan isu-isu macam diorang ni terlibat dengan jenayah-jenayah yang tak baik. Sebab kalau kurang pendedahan dengan ibu bapa ni, diorang carilah kawan-kawan main game tu. Sekali main game, sekali jumpa kawan-kawan tak elok kan. Kadang-kadang lagi kesian kan sampai bawa ke bunuh diri semua. Bik, takut sangat. Eh, macam baru-baru ni kan yang pandemik, mental down memang banyak sangat. Orang buat yang survey kan. You all tak jawab survey kan. Macam pasal mental health teruk gila kan. Macam memang sebenarnya orang stres masa economic downturn zaman masa era-era pandemik ni eh. Ada yang bawa bunuh diri dan sebagainya. Ish, tajuk. Perceraian lagi lah kan sana sini eh. Next. Last kali feminism. Okay, yang ni feminism ni memang satu pattern barat. Tapi kita kat Malaysia pun ada tiru. Tapi jangan terlalu ekstrim. Ha, sebab takut nanti dia macam jadi satu benda lain pula. Contohnya memperjuangkan lesbian. Sudah. Dia sebenarnya feminism ni just nak lindungi wanita. Contoh sexual harassment dekat dalam industri. Ha, macam you all kan dalam industri elektronik ke apa, kat kilang-kilang ke apa kan. Kesian perempuan kadang kan eh. Ha, kena something tak bagus kan. Apa sexual harassment. Lepas tu ada yang macam kat rumah, keluarga, penderaan atau penganiayaan, perceraian. So itu nak kita selamatkan. Lepas tu salah guna kuasa wanita. So itu pun kita nak lindungi hak-hak wanita. Yang tu okey. Tapi janganlah ekstrim sangat macam yang orang barat buat kan. Sampai nak crossover lelaki punya kuasa kan. Sekejap kan, sekejap kan. Okay kelas, so itulah sahaja kita punya topik pada hari ini yang berkaitan tentang isu semasa kan.
So can you please everyone on your camera, ada tak siapa yang saya belum ambil attendance? Saya rasa Hang Dong seorang kan? On your camera please. Cepat-cepat. Cia kat mana? Kat Tah College? Ya, tadi ada conference dengan Presiden. Wow, dengan Presiden. Besar kabel eh. Okay, kelas. Untuk next week, okay, saya rumuskan dulu apapun kan dalam subjek tamadun ni. First, kita kena tahu keseimbangan dua aspek iaitu agama dan juga kebendaan. Macam mana kita bagus pun dalam electronic engineering ke dalam hal-hal dunia, agama, nilai, adat, budaya semua kena jaga. Bagi saya, orang Malaysia masih lagi terkawal. Lepas tu, lagi satu, Kashina baru masuk. Okay. Apakah, kalau kita ada konflik ataupun kita nak resolve sesuatu, nak view something, kita mesti lihat balik kepada agama dan juga kepada roots kita, akar kita, tradisi kita. Lepas tu untuk alam sekitar tu, jika kamu buat apa-apa projek, okay, kamu mesti tahu kita pun dah diketengahkan dengan sustainable development growth untuk mampan. Right? So jadi kena selitkan dalam industri kan yang kamu terlibat nanti, bila kamu buat decision kena tengok 17 perkara ni. Okay? So apapun keseimbangan tu penting ya. Jasmani, emosi, rohani, intellect. So next week kita akan jumpa last class within only like 15-20 minutes. Saya nak bagi markah saja. Saya in the process of nak finalisekan markah. Saya selalu akan do the double checking satu-satu supaya tak berlaku kesilapan. Sebab 100% coursework ni kita nak key in tu, itulah markah coursework yang akan bawa pergi ke markah dalam slip exam. So with that, I end my session now everyone. So see you next week. Bye. And semoga dipermudahkan semua proses final year project kamu. Okay. Bye Shin Chan. Welcome. Bye Yang Ho. Bye everyone. Thank you. Welcome Iji. Welcome Melin. Bye. Thank you. Bye Chungyi. Bye Anchang.